2021 Jumat berkah nih, 12 Januari 2023. Wah, Koko Fai lagi sama Pak Haji. Pak Haji dari Bali nih ya, Pak Haji sama Bu Haji. Gimana Pak Haji, terbangnya mantep? Alhamdulillah mantep. Mobilnya mantep Pak Haji? Ringan ya, ini ringan. Pak Haji yang beli Alphard 888 AP. Habis pasang hurricane ya Pak Haji? Hurricane. Mantep. Sebelumnya Assalamualaikum, Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wattapun. Teman-teman, selamat Jumat berkah. Ini pastinya Pak Haji mau sholat tuh abis ini Pak Haji ya. Iya. Terutama ibadah nggak boleh dilupain tuh ibadah, karena ibadah tuh nomor satu Pak Haji ya. Iya. Itu hubungan kita sama yang kuasa tuh. Gimana Bu Haji makanannya? Mantap. Mantap ya. Pagi sore. Pagi sore ya. Ini langsung baru nyampe dari Bali nih. Baru touchdown tadi pagi ya. Iya. Saya nyebutnya telat lagi. Oke, Kak Ovel lagi makan dulu. Pak Haji udah tes mobilnya, udah pasang hurricane juga. B88. Tinggal ada sedikit Pak Haji ya, perapian sama workshop lagi kita ya. Iya. Tinggal perapian setirnya agak abis dilepas, abis dirapin panel board agak bengkok dikit. Nanti kita lurusin. Tapi overall good ya Pak Haji? Bagus, handlingnya bagus. Handlingnya bagus ya, ringan ya. Oke. Makasih. Nah ini bodyguard Pak Haji ini. Lagi makan pagi sore nih. Pagi sore di pick. Wah, jos. Abis pasang hurricane kita langsung ke pagi sore. Mantap pokoknya. Makasih banyak Pak Haji. Ibu Haji, berkah selalu. Jos. Mantap. Wah, hujan berkah nih. Kok Ovek datengin kedatangan Pak Haji. Gimana Pak Haji? Sip. Alphardnya rembes Pak Haji. Tapi puas ya. Aman ya Pak Haji ya. Cuman sunroofnya kotor. Udah pakai kemana Pak Haji? Gresik. Surabaya. Top ya. Iya, top. Terima kasih banyak Pak Haji. Berkah Pak Haji. Iya, Kok Ovek mau review hujan nih, Hujan berkah. Ini Pak Haji nih, ini Alphard Mbak Fiona nih. Jadi kemarin rembes, info Koko Fai rembes, basah plafonnya ternyata. Cuma sunroofnya kotor, tenang, Yelen ya. Kita beresin, udah kelas sekarang mau pulang. Free. Yelvel ya. Salah satu servis kita ya. Ini sekarang Felix lagi apa nih? Lagi pelingku, lagi anti karat ya. Lagi anti karatin, ini request, ini opsional ya. Ini biaya tambahan dari Pak Haji from Jimbaran tanggal 12 mau diambil Jumat. Alphard B888 AP, jos. 18-19 Jumat 12 Januari 2024. Jumat berkah. Koko Fai baru beli 1 jam yang lalu lah. Ini baru Koko Fai spoiler karena Koko Fai ngajarin nih. Koko Fai lagi lihat ini nih, Velfire Jet Golden 2011. Kilometer cuma 25.000 kalau seizin Tuhan jadi ya. Koko Fai ini dulu, ini udah jadi stok Koko Fai, kalau itu masih negosiasi. Ini Alphard G Premium Sound 2011. Nicknya 2011 bukan 10 ya. Nanti Koko Fai review besok ya. Ini udah kemalaman nih, masih daerah Bekasi Koko Fai. Kilometer 137.000. Udah dirubah tuh ya, belakang Modelista udah facelift nih, belakang Modelista, depannya grillnya udah transformer, velg udah transformer, Aetna 30. Cakep. Pajaknya 923. Koko Fai panjangin sampai 92. Pokoknya terima hidup 9 2024. Dalemannya joknya, jok tengahnya udah di-upgrade pakai pilot seat. Kita lihat ya. Mantap ya, G Premium Sound 2011. Wah, seger banget ya. Kita lihat nih. Koko Fai buka. Velg udah transformer. Wah, udah. Ini tinggal talang air, coating, detailing, PNA, kaki-kaki, mounting, tinggal dicek itu. Tapi enggak ini. Terus cleaning, coating, detailing lah. Nah, ini dalemannya. Customize, pasti premium memory seat, electric seat. Nah, ini dia. Ini customize ya. Custom pilot seatnya di custom punya. Enak ya. Ini elektriknya di sini. Nah, ini elektrik nih. Tuh ya, ada electric seatnya di sini. Harusnya kan biasa captain seat ya, tipe G. Ini udah pilot seat. Joss ya. 350 juta aja nego. 350 juta nego forecast, kredit trade-in dapat Alphard G Premium Sound 2011, udah facelift transformer, facelift, lalu ininya udah model customize pilot seat. Joss ya. Mantap pokoknya. Oke. Okay. Nanti besok kalau review di YouTube kita langsung nego lagi yang Velfire kilometer 25.000 2011. 18.57 Jumat 12 Januari Jumat berkah. Tadi beli ini selesai Alphard G Premium Sound 2011. Puji Tuhan, seizin Tuhan deal Koko Fai bawa pulang lagi. Koko Fai bawa pulang. Makasih buat Koko yang udah trust jual Velfire Koko Fai. Ternyata saudaranya subscriber Koko Fai juga, dunia sempit. Velfire Z Gold 2011. Nick 2011. Tangan pertama dari baru, BPKB sesuai faktur, pajak 9 2024. Ih, sama loh.
99 ini September. Ini September bisa gitu ya. Mau dua mobil hari ini kilometer 25.000 nih. Kilometer 25.000. Bagus banget ya. Kilometer 25.000 record. Besok Kokovai review. Harganya dipikirin ya, harganya berapa ya? Pastinya 300 jutaan. Tapi kalau saya pikirin harganya di berapa. Cakep banget, kilometer 25.000. Fire Z Gold, power back door, rain sensor. Udah black panel dalemannya, kita lihat dalemnya. Nih dalemannya nih, oke kita lihat. Kilometernya 25.600 sesuai. Sesuai kilometer kondisinya. Jos gandos. Ini abu karena memang kalau 2011 seperti yang Alphard Coffee pernah jual, Alphard S Gold yang hitam itu sama dalamannya leathernya auto leather gini abu-abu ya. Masih wah masih like new lah, masih joss banget sesuai kilometer dah. 25.000 record. Velfire Z Gold 2011 Coffee bawa pulang ya. Top, langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Mantap. Dipakainya sih enak banget ini. Dipakainya enak banget, joss banget ini, mantap surantap dipakainya, masih joss dipakainya, kilometer 25.000 sesuai kilometer lah, enak banget, wanginya masih wangi mobil baru, mantap. Pokoknya segera Kokovai review besok ya, Sabtu malam minggu Kokovai review 13 Januari 2024. Kokovai pulang dulu, mau makan dulu, udah lapar. Salam joss, happy Jumat berkah.